Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bosku, saya akan mengambil sarangnya burung sogo ontong bosku. Di seputaran sini bosku. Ini bosku, sarangnya burung sogo ontong. Hanya di bawah pohon bakom bosku. Sini juga banyak burung pelici walasia. Itu bosku. Cuman kadang sarangnya agak susah kita dapat. Oke bosku. Sabar dulu bosku. Apa di situ ada sarang burung atau tidak itu? Di pohon bakom ini bosku. Coba kita lihat di putaran sini dulu. Siapa tahu ada sarangnya. Di sini masih musim kemarau bosku, belum hujan, masih agak kering. Belum musim hujan ini. Kosong bosku. Kita langsung ke sarangnya aja. Kita hanya tadi cek. Siapa tahu ada sarangnya burung pelici walasia. Ternyata kosong bosku. Kita langsung ke sarangnya aja. Ke sarangnya burung sogo ontong yang sangat pendek. Ini bosku sarangnya. Kita sudah nyampe di sarangnya nih bosku. Kita langsung cek aja apa sudah besar atau belum. Silau bosku, sabar. Silau, sabar dulu bosku. Kita buka aja dulu tutupannya. Oh ya, sudah ada anaknya bosku. Sudah bulu. Kita langsung ambil aja bosku. Ini sudah agak besar. Saya akan bawa ke tempat yang agak ini. Karena posisi silau bosku. Kita langsung taruh di sini aja bosku. Kita cek anaknya. Cek anaknya bosku. Apakah sudah besar? Oh iya bos. Beranak satu ekor. Sudah ada bulunya. Sebentar saya kasih keluar dulu. Sabar bosku, masih nyangkut. Beranak satu burung sogo ontong. Iya, ini dia bosku. Ini anaknya burung sogo ontong bosku, beranak satu. Ini bosku ya. Oke bosku, kita sudah dapat sarangnya burung sogo ontong. Kita langsung pamit pulang aja bosku. Kita hanya khusus ambil sarangnya ini. Mudah-mudahan kena yang jantan bosku. Kita pelihara di rumah, kasih makan kroto. Oke bosku, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.